إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita. Bagaimana dalam mengaplikasikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan dalam Islam? Apakah kita harus golput atau cukup berdoa dan ibadah saja atau seperti apa? Bagaimana menanggapi harakah-harakah Islam yang memiliki perjuangan dengan cara-cara yang lain tapi tujuan sama, yaitu kalamullah. Haibati fillah. Kalau kita melihat, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Apabila rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya baik. Ketika rakyatnya adalah orang-orang yang suka menegakkan sholat berjamaah di masjid, kira-kira pemimpinnya sholat di masjid enggak? Sholat di masjid. Dia kalau enggak sholat di masjid, enggak dipilih lagi sama rakyatnya. Dia itu ikut suara rakyat sebenarnya. Makanya Allah katakan, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kata Allah, kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Atas dasar apa yang mereka perbuat? Kalau kita bicara bagaimana kita golput atau gimana, terus terang, sistem yang ada di pemerintahan kita ini masih mengalami perubahan yang tidak berhenti berubah terus. Direvisi, direvisi, direvisi lagi. Dulu enggak ada pemilihan langsung. Enggak ada ribut pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Enggak pernah ribut. Karena dulu pemimpinnya langsung ditentukan oleh pusat. Gubernur kirim ke sini, selesai, enggak ribut rakyat itu. Sekarang dengan adanya sistem seperti itu, masya Allah. Ada yang mengatakan tambah baik, ada yang mengatakan tambah kacau. Tapi yang jelas, keadilan tidak dirasakan oleh umat. Iya. Bayangkan suara seorang pemabuk dengan suara imam Masjid Al-Aqsa sama nilainya. Betul, satu-satu. Ada pemabuk, suara imam sama satu timbangannya. Nah, itu enggak adil itu. Ada pemabuk kasih duit 50 ribu, coblos siapa yang dia mau. Ada ketidakadilan. Nah, makanya kita seharusnya umat Islam di negeri ini memberikan warna. Kalau kita bicara mayoritas, ternyata kita tidak memberikan warna. Banyak umat Islam yang tidak tahu warna dirinya sendiri. Dia ikut duit. Bahkan kalau bicara politik uang, kalau mau pemilu itu Allahu Akbar. Antum tahu di sebagian pedalaman di Jawa itu, orang kampung bertanya, presidennya siapa? Gus Dur. Sudah ganti SBY, sudah ganti siapa? Tapi mereka nggak tahu karena tidak mengikuti perkembangan. Kenapa orang kayak gini disuruh milih dia? Makanya sebagian sudah berpikir sampai ada kaos tulisannya, milih nggak milih sama saja. Berarti ada sistem yang benar. Jadi sistem di negeri kita memang terus diperbaiki. KUHP itu dari mana? Dari Belanda. Belanda yang jajah kita, kita adopsi hukum. Makanya terus. Bangsa Indonesia, antum nih, umat Islam yang jumlahnya 87,1% seharusnya memberikan warna yang indah kepada negeri ini. Tapi karena umat Islamnya jauh dari Islam, jauh dari ajaran Islam itu sendiri, maka itu yang kita rasakan. Jadi kita dituntut sebagai umat Islam untuk menjaga Allah di diri kita.
menjaga Allah di keluarga kita, insya Allah Allah jaga negeri ini buat kita bersama. Terus terang jemaah, kita bersedih, tapi mau gimana? Masalah itu dari kita. Pernah Ali bin Abi Thalib didatangi orang, dia mengatakan, wahai Ali, dulu di masanya Umar, di masanya Abu Bakar As-Siddiq, negeri Islam itu sempit, masih kecil. Tapi masya Allah, rakyat itu taat sama pemimpinnya, hidup itu jadi nikmat, tentram dan makmur. Kenapa di masa Uthman dan masa engkau sekarang ini kok jadi kacau? Bumi Islam yang luas jadi sempit buat engkau. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dia mengatakan, dulu di masanya Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Dan di masa Uthman dan aku, rakyatnya kayak kau gini. Betul. Jadi ada orang yang idealismenya terlalu tinggi. Siapa yang tidak ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang keadilan dirasakan oleh semua, yang kemakmuran dirasakan oleh bangsa ini. Sampai ana terus terang, ana jalan-jalan melihat daerah-daerah yang agak terpencil tadi, jalan-jalan ana lihat sedih sekali. Ada orang-orang yang rumahnya terbuat dari seng. Mereka kumpul di sana, ya Allah, kapan mereka bisa merasakan indahnya Islam? Kapan mereka, kita nih, mereka adalah saudara-saudara kita yang perlu kita dakwain, kita ajarkan. Maka kalau antum ingin pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang pertama antum perbaiki hubungan antum sama Allah. Doakan pemimpinnya agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Itu cukup. Apa belum cukup? Kita lakukan apa yang mampu kita lakukan. Kalau kita bicara harokah-harokah Islam, gerakan-gerakan Islam, macam-macam gerakan-gerakan itu. Ada yang modelnya bunuh pemimpin, ganti dengan pemimpin yang baru, selesai sudah urusan. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah memperbaiki negeri ini, yang pertama dimulai dengan tauhid, dengan iman. Masih banyak kesyirikan di negeri kita. Masih banyak dosa-dosa besar dilakukan di negeri kita. Tidak sedikit umat Islam yang sampai hari ini masih potong kerbau yang diberikan kepada lautan. Siapa yang menciptakan itu kerbau? Nyai Roro Kidul. Sehingga kau potong itu kerbau untuk Nyai Roro Kidul. Allah tuh yang menciptakan itu kerbau. Dan kau senantiasa mengatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana nusuki lillah? Kau berikan sesembelihanmu untuk selain Allah. Jadi jamaah, Allah itu tahu dengan kondisi negeri ini. Saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, mungkin antum berpikir, kok bisa mereka dibantai? Kemana pertolongan Allah? Kemana bantuan Allah? Apa Allah enggak kasihan? Subhanallah. Ana punya anak, tanya sama ana. Dia kelas 5 SD, Bang. Ana mau tanya, Bang. Tuh, saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Rohingya, kenapa Allah enggak bantuin mereka? Bayangkan. Kenapa Allah enggak bantuin mereka? Kesalahan itu bukan di sana, tapi kesalahan di kita. Kenapa pertolongan Allah tidak turun? Berarti kita yang tidak pantas mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Camkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji akan menolong hamba-hambanya. Tapi ketika Allah tidak tolong, berarti ada masalah di hamba-hambanya. Kemenangan umat Islam, jemaah, itu bukan karena jumlah mereka. Bukan karena mereka mayoritas, enggak. Kejayaan umat Islam bukan karena teknologi mereka. Sepanjang sejarah antum lihat, selalu umat Islam lebih sedikit jumlahnya. Ketika perang Badar, 313 melawan 1000, Allah kasih kemenangan kepada mereka. Ketika perang Khandaq, 3000 melawan 10000, Allah kasih kemenangan kepada mereka.
yang 3000. Ketika perang Hunain, umat Islam jumlahnya 12000 dan orang-orang kafir jumlahnya cuma 2000 atau 3000, tapi umat Islam kalah pada waktu itu. Kenapa 12000 kok bisa kalah? Allah mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa yauma Hunain, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Kata Allah, kalian ingat dengan perang Hunain ketika kalian takjub dengan jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak tidak berguna sama kalian. Sama sekali. Kabur itu jemaah. 12000 itu lari terbirit-birit, yang tersisa di tengah bersama Nabi Muhammad SAW hanya 100 orang. Berarti kemenangan itu bukan karena jumlah. Kemenangan itu karena Allah bersama kita. Allah mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah membantu kalian, Allah memenangkan kalian, tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan kalian. "Wa iyakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di." Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama PBB? Oh, PBB tolong nih, saudara-saudara kita dibantai. Mau minta tolong sama mereka? Allah kalau meninggalkan kalian, hancur kita jemaah. Jadi ingat, dalam kondisi semua itu sebenarnya kita harus kembali kepada Allah, kembali kepada syariatnya. Dan kondisi kita, kondisi umat Islam kita bicara di negeri ini, wallahi jauh dari ajaran-ajaran yang seharusnya. Nabi alaihissalam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ini kata Nabi alaihissalam. Dia mengatakan, kalau jual beli kalian sistemnya riba yang terselubung. Kita di negeri ini lihat rumah riba, motor riba, HP riba, semua sistem riba. Kita bicara umat Islam. Dan baru-baru saja ada bank syariah. Kemana selama ini bank syariah? Umat Islam masih jauh dari Allah waktu itu. Ya, makan riba tanpa sadar. Bank syariah pun masih berusaha untuk syariah. Dan masih banyak sistem-sistem riba di dalamnya. Kalau jual beli kalian sistemnya riba, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian, sibuk dengan pertanian kalian, berada di titik aman dengan dunianya, sudah, ana sudah aman dengan dunia, ana enggak akan ngurusin agama, ana enggak akan urusin sholat wala apa. Dia takut dengan jabatan dan kedudukannya, dengan kenikmatan yang dia dapat. Wa taraktumul jihad, dan ditinggalkan jihad, perjuangan di jalan Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Ini janji Nabi mengatakan, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jumlah banyak tapi hina. La yanzil, kehinaan itu tidak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Wallah kita hina jemaah. Saudara-saudara kita dibanteng di Rohingya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dibanteng di Palestina, kita hanya diam. Kenapa? Karena kitanya yang tidak benar. Maka kita harus berusaha bagaimana Allah mencabut kehinaan itu dengan cara kita kembali kepada agama Allah. Kembali makmurkan rumah Allah. Antum sendiri, sistem dagang antum ada riba atau tidak? Antum lihat, jangan-jangan penyebab ini semua antum pelaku. Antum tahu dosa riba itu. Dosa riba paling ringan seperti anak menzinai ibunya sendiri. Di kampung-kampung, enggak tahu di sini, ana bicara di Jawa. Di kampung-kampung itu, di pasar-pasar ada orang naik motor sama kitab, bawa kitab dia. Kitab riba. Ya, bayar berapa hari ini? Sekian, ya. Bayar berapa? Itu di kampung-kampung jemaah. Banyak kan. Kau berharap Allah menurunkan pertolongannya.
Jamaah, Allah tidak ingkar janji, kita yang harus sadar diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.